Airnya naik, guys. Hai guys, welcome back to my channel Renor. Nah, teman-teman, kan sekarang itu lagi banyak diem di rumah. Daripada bosen di rumah, lebih mending eksperimen sama aku aja. Sebelum kita mulai, kalian subscribe channel Renor aku dulu ya. Jadi eksperimen kali ini menggunakan eksperimen oksigen air. Bahan-bahan dan peralatan yang kita butuhkan saat ini adalah botol kaca, ini bekas saus, gelas kaca, botol kaca lagi yang lebih kecil, ini bekas bumbu, dan itu air, dan piring sama stick es krim. Kalian juga butuh korek api sama lilin dan pewarna makanan. Nah, kalian gak harus pakai pewarna makanan. Aku pakai pewarna makanan supaya kelihatan aja airnya. Langkah pertama, tempel dulu lilinnya di piring. Buat tempelin lilinnya, kalian butuh korek api. Nah, karena ini pakai api, kalian harus dibimbing oleh orang tua kalian. Ini merekam seperti aku ya. Jadi aku dibimbing juga. Oke, kita masukkan airnya. Panas ya guys, biarlah api. Oke, segini. Nah, setelah itu aku mau kasih dulu yang warna makanannya supaya kelihatan airnya. Oke lagi. Oke. Nah, udah gitu kita aduk. Tuh kita harus aduk pewarnanya pakai stick es krim yang tadi. Ini udah kelihatan warna biru-birunya. Nah, sekarang kita coba botol kecilnya dulu. Teman-teman, apa yang akan terjadi? Mari kita lihat saja. Au, panas. 3, 2, 1. Airnya naik, guys. Nah, kalau lilinnya dimasukin ke dalam botol dan botolnya sampai menyentuh air, jadi airnya itu akan naik ke atas pelan-pelan. Kemudian apinya itu lama-lama bakal padam. Tahu gak kenapa? Nah, karena api membutuhkan oksigen, kan di dalam botol sini nggak ada oksigen, makanya lama-kelamaan apinya itu padam. Dan juga karena tekanan yang di dalam botol lebih kecil daripada yang di luar, makanya air yang di piring bisa keisap dan masuk ke dalam botolnya. Begitu teman-teman penjelasannya. Aku mau coba lagi ke yang gelas sama yang botol ini. Kita tarik ke atas. Oke, pelan-pelan. Oke, kita tunggu nih, siapa tahu nanti tiba-tiba terpadam. Ya kan, benar kan? Aduh. Oke, ini sepertinya sudah. Nah, mari kita coba yang gelas. 3, 2, 1, mulai. Wah, naik ke? Naik atau enggak? Oke, asapnya kekurung sini. Teman-teman, ini sebenarnya airnya itu naik, cuman sedikit ya kalau di gelas, karena gelas itu gede lubangnya, pakai botol kecil. Nah, sekarang aku mau coba ke botol yang ini. Nah, sekarang aku mau coba yang ini. Kita nyalain lagi apinya. Teman-teman, kalau nyalain api seperti ini, besinya itu jangan dipegang ya, karena besinya itu nanti panas. Wumus. Oke, apinya sudah membesar. Sekarang kita coba foto ini. Apakah naiknya lebih banyak daripada yang ini? Mari kita lihat. 3, 2, 1, mulai. Oke, mari kita tunggu.
sama seperti yang ini tidak tenggelam. Mungkin ini naiknya itu sama kali tingginya. Kalau lebih tinggi itu lilinnya itu bisa tenggelam. Nah teman-teman tahu gak? Ini antara kedua botol ini yang lebih tinggi yang mana? Kita ambil lagi guys. Lilinnya jatuh. Nah sekian untuk video kali ini. Kalian bisa like kalau kalian suka. Dan kalian bisa share video ini ke teman kalian. Ini eksperimennya itu gak boleh sendiri karena pakai api. Jadi kalian harus hati-hati ya. Jadi kalau mau eksperimen ini, kalian harus didampingin orang tua. Oke guys, sampai ketemu di eksperimen selanjutnya. Bisa.